Hello guys, assalamualaikum, back to my channel. Okay, nama aku Azra, kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, so hari ni aku nak share sikit lah pasal pelamin. Okay, pelamin yang aku dapat hari ni agak tight sikit sebab depan pelamin tu dia macam ada pintu lah. Okay, ni pintu masuk, ni pelamin. Okay guys, so kalau aku kan tak ada masalah, tapi aku just nak beritahu kepada korang atau kepada pengantin, bakal pengantin, kalau korang nak pilih pemilihan tempat pelamin tu, so aku bagi satu tips yang paling mudah, iaitu macam mana kita nak kesesuaian lah untuk letak pelamin. Okay, so dekat sini biasanya aku akan menggunakan lebih kurang 10 step kaki tu ke depan pelamin. Jangan ada apa-apa, contohnya ada tiang ke, dinding ke apa, kalau boleh jangan ada apa-apa. Itu sekurang-kurangnya. Okay, contohnya 10. Okay, jom kita tengok jap. So ini adalah pelamin. So start daripada depan ni, korang start macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So lebih kurang tepat lah kat sini. And then kalau korang tengok sini, memang tight. Kalau guna phone okey lah, tapi kalau kita guna kamera ni, kamera ni aku biasa pakai 35mm, dan kebanyakan ramai fotografer tak ada ultra wide punya lens, so agak susah lah. So kalau kita try on, so agak tight lah. So macam tu je. Okay, kalau 10 langkah ngam-ngam. So itu yang menjadi masalah kita nanti. Okay, so tu yang aku beritahu kepada korang. So satu tips dia, kalau boleh depan pelamin tu memang jangan ada apa-apa tiang ke ataupun dinding terlalu dekat. So senang cerita, korang boleh menggunakan tips, satu tip yang aku dah beritahu tadi untuk letak pelamin. So hari ni alhamdulillah ngam-ngam, so aku boleh menggunakan lens 35mm ni untuk shoot diorang dekat pelamin lah. Kalau diorang nak berdiri agak tight sikit lah, kalau duduk tak ada masalah. Kalau nak buat posing pun aku rasa memang ok lah, no problem lah. And then yang lain kita cerita lebih lagi di next video. Ok, so thank you so much dah tengok video ni sampai habis. So see you guys in next video. Bye.